touch. Detik-detik pesawat Batik Air mendarat di landasan. Di landasan Bandara Sultan Taha, Jambi. Enggak, kebakar tuh, kebakar. Kebakar. Fire. Kejadian tadi sore ini diperkirakan terjadi pada jam 16. WIB. Pesawat Batik Air mendarat kembali ke Bandara Sultan Taha. Pesawat Batik Air ini dengan tujuan Jambi Jakarta, setelah terbang berputar kembali mendarat kembali di Bandara Sultan Taha. Apa yang terjadi, guys? Tim yang ada di bandara dengan cekatan memberikan pertolongan, begitu juga tim pemadam kebakaran yang ada di Bandara Sultan Taha segera bereaksi dan memberikan pertolongan, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Setelah diperbaiki dan dicek, pesawat diperkenankan kembali terbang.